Ini kita dikawal aja terus sampai ke atas. Kira-kira berapa biaya? Kan kayak gini terus tangan beli tangan terus kan. Setiap tikungan kita ditahan di atas. Ini berapa ton, Pak De? Sekitar 30. 30 ya, lumayan ringan juga ya. Hah? Ringan itu, Pak De. Mainnya enggak? Berat juga ya? Berat lah. So, biasanya ada 50 gitu. Ya. Udah berapa kali Pak De lewat sini kira-kira Pak De? Baru kali ini. Baru kali ini ya? Ini yang turun dua kemarin ya Pak De? Jadi maksudnya yang kemarin ngantar ini kan saya juga. Ya. Nah sekali. Nah untuk ke sana. Oh untuk nanjaknya baru kali ini ya? Sekali. Oh itu. Menurut Pak De senyolau ini ekstrim banget atau ekstrim? Ekstrim lah. Ekstrim Pak De. Termasuk paling ekstrim di Indonesia. Di Indonesia, Pak De? Iya. Selama ini Pak De ngetripnya kemana? Ke Jawa ada juga. Ke Jawa. Ya? Cuman di sini ya paling. Iya. Waduh. Karena kalau masalah tanjakannya banyak juga tanjakan yang hampir mirip ke ininya kan. Iya. Derajatnya. Iya. Tapi ini yang bikin kan kayak gini. Iya. Nah. Dek-dekan ya? Tekniknya itu. Yang bikin apa? Tambah beban jadinya? Ya, yang bikin mobil habis nafas itu kan tekuknya. Kadang-kadang kalau sengaja kan nggak mau naik. Iya, iya. Slip kan? Slip. Itu. Nah, udah aja lancar nanti ya, Pak De. Iya. Namanya siapa nih, Pak De? Ya? Namanya Pak De. Jinto Sidorus. Asli mana, Pak De? Orang Medan. Oh, orang Medan ya? Iya. Sopir Medan nih. Tapi biar sopir mana juga kalau di sini semua tetap, apa namanya... waspada lah. Ya. Ya. Gak boleh sombong kita. Hah? Gak boleh sombong kita. Gak boleh sombong kita. Jadi kenal Ferit di mana Pak De? Ya. Kenal Ferit ini di mana Pak De? Di YouTube. YouTube. Oh jadi udah tahu sama Ferit ini ya? Semua supir yang melintas Sumatera itu tahu lah. Sama Ferit sama Ferit. Iya. Oh, berarti Pak De suka nonton YouTube juga ya? Ya suka. Jadi menurut Pak De kalau itu kan Ferit tuh udah bisa buat trailer tuh. Menurut Pak De apa nilai terbaik lah gitu? Melihat Ferit bisa bawa trailer gitu? Ya termasuk lewat juga sih karena mungkin dia kan belajarnya kan otodidak. Ya. Ibaratnya nggak kayak orang-orang yang naikin sampai bertahun-tahun, ya, sampai berbulan-bulan. Kalau dia kan mungkin hanya belajar di sini tapi langsung ya. Hebat lah. Ya. Jadi di jalan datar nggak mikirin lagi ya? Nggak mikirin lagi. Soalnya udah tanjakan juga. Ya sebenarnya kalau untuk keselamatan sih bukan hanya di jalan datar di jalan ini ya. Kadang-kadang ngantuk juga mengundang celaka. Kadang-kadang bercanda juga mengundang celaka. Iya, betul. Ya, kan? Ya, tapi kalau Pak Arif ini, oke lah. Jadi Pak De udah nonton Ferit di... Udah bukan cuma satu. Mungkin ratusan. Dari malam itu semua saya tonton. Banyak Ferit bawa trailer ya? Waduh. Parah juga? Bulan yang lalu. Dua minggu yang lalu. Oh, jadi di sanalah kenal Ferit nih. Hah? Di sana kenal Pak De sama Ferit ini, iya. Gimana gimana? Kenal sama Feritnya di sana itu, taunya itu. Di YouTube aja dari YouTube. Baru kali ini salaman. Udah ada nomornya? Belum. Belum ada ya? Iya. Jadi Pak De-nya mau foto sama Ferit. Abang, sini bang. Nah, jalan. Nah, biar panggil jalan baru ini belakangan.
Jadi Ferit nih mobil ini bos. Pargoy, pargoy. Pargoy, pargoy. Dewa. Jatuh, 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 jatuh.